Oke, sahabat Daeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Daeng sudah sampai di Bandara Terminal 3 ya. Bandara Terminal 3, kita mau on the way nyari kopi gratis. Nyari kopi gratis di Surabaya. Untuk teman-teman di Surabaya, jangan lupa siapkan kopi gratis buat Daeng ya. Ayo, buka. Nah. Wah, dua pintu. Tuh. Bawa koper udah kayak orang tereliminasi tuh. Tuh bandaranya tuh. Oh. Kita di ujung ini, Bray. Oke, nanti kita lanjut lagi di dalam. Di pesawat aja kali ya. Oke, sahabat Daeng. Nah, kita sudah check-in. Nah, ini pesawat pertama kali saya naik ini. Pelita ini ya. Coba pengen tahu pelayanannya seperti apa, bagaimana kenyamanannya ya. Ini jadi catatan penting juga karena kebetulan Daeng sering terbang kemana-mana. Jadi harus jadi referensi dulu. Kalau sudah referensi dari saya, berarti itu sudah jadi jaminan bahwasanya memang bagus pelayanannya. Jadi kita pengen rasakan pesawat baru ini seperti apa pelayanan dan tingkat kenyamanannya di atas nih. Kalau dia bisa bikin saya tidur, berarti enak itu. Jadi check-innya di sini, dan kalau pesawat kali ini di Terminal 3 ya lokasinya. Oke, teman-teman di Surabaya, tungguin Daeng di sana, kita ngopi-ngopi lagi ya. Tuh, pesawatnya di bawah tuh. Itu yang akan mengantarkan. Woi, JP. Oke, kita mau cari kopi gratis nih. Kita lanjut lagi tuh. Nah. Suasana Bandara 3 nih. Terminal 3. Apa itu bunyi-bunyi? Kita healing dulu. Apakah? Dulu saya naik itu tuh sama Lili. Sekarang kita jalan jauh juga tuh. Capek. Kita gate 27. Kalau jalan mah lumayan. Kita naik tangga berjalan aja nih. Ya, RT Depok lewat, RT Depok. Percuma lah kau jalan juga. Rumahnya cakep tuh. Sula, Nyanda. Ih, mau pulang kampung kita. Antri dulu nih. Tuh, Pelita Air. Ini pengalaman pertama Daeng nih naik Pelita nih. Jadi ingat Pelita. Pelita. Udah di 23. Kita di gate 26 apa? Goyang-goyang kameranya nih. Oh, pesawatnya di luar nih. Ini naik enak nih, naik beginian nih. Naik Grab tuh. Oh. Aduh, kaki. Oke, Daeng sudah mau masuk pesawat. Pesawatnya di sana. Di ujung.
kita mau on the way lagi, nyari kopi gratis, kopi gratis. Oke, Daeng sudah mau masuk pesawat ini. Batu baru nih, batu baru. Nyari kopi gratis. Sipnya 6A. Oke, sahabat Daeng, kita ketemu di Surabaya. Yang mau ngajak kopi gratis, kita ketemuan malam, jam 12 malam. Kita ngopi-ngopi di sana. Mohon doanya biar perjalanan Daeng lancar, biar bisa silaturahmi sama teman-teman di Surabaya ya. Masih ngantuk sebenarnya, tapi tetap semangat. Karena subscriber, bismillah. Kurang ngopi. Alhamdulillah udah nyampe Surabaya. Sekarang kita persiapan turun, prepare. Ini bawa tas 2 biji soalnya, jadi harus. Tuh, pramugarinya cakep. Makasih, Kak. Kita turun. Alhamdulillah, Daeng. Kebalik. Jadi kebalik, mau naik yang arah ke sono malah kebalik. Oke, sahabat Daeng, saya sudah sampai di Surabaya. Setelah ini kita mau ke hotel dulu. Habis itu cari tempat ngopi-ngopi ya, cari kopi gratis. Jadi bagi teman-teman yang
mau di review apa namanya usahanya, langsung hubungin Daeng atau samperin Daeng ke hotel ya. Itu Pelita tuh pertama kali saya, apa pengalaman pertama naik Pelita. Pengalaman pertama naik pesawat Pelita ini, ternyata pelayanannya cukup memuaskan. Ada cemilan, dikasih air, ada pokoknya cakep dah. Oke sahabat Daeng, alhamdulillah sudah sampai nih di Surabaya ya, di bandara apa, saya enggak tahu namanya, bandara apa ini, apa Sidoarjo atau apa, yang jelasnya sudah nyampe di Sidoarjo atau di Surabaya. Setelah ini saya akan lanjutkan perjalanan, mungkin cari makan siang dulu baru ke tempat istirahat ya. Ini suasana bandaranya nih. Sudah lumayan lama juga nih baru kesini lagi nih. Intinya bagi teman-teman yang pengen dikepo-kepoin usahanya atau lapak usahanya, langsung hubungin Daeng di sini ya. Chat di 0813-844-27618 atau bisa juga di chat di kolom waris atau semua channel YouTube Daeng. Oke, setelah ini kita mau cari makan siang dulu tuh. Kita mau cari angkot dulu, PT-PT atau mau nyari apa ya? Yang bisa antar ke sana. Kalau ada becak-becak bagus, kita langsung cek ada. Oke, sahabat Daeng di mana berada? Sekarang Daeng berada di Bebek Sinjai. Bebek Sinjai Ahmad Yani Surabaya. Saya mau isi lambung dulu baru lanjut muter-muter ke beberapa tempat. Coba kita isi lambung biar semangat lagi kita nge-review, semangat lagi kita support teman-teman ya. Bebek Sinjai Ahmad Yani. Kita langsung cek out aja, perut sudah lapar. Udah habis tinggal cuci mulut pakai kerupuk. Oke, habis ini kita lanjut lagi keliling nyari suasana baru di Surabaya. Bebek Sinjai. Habis bebek itu. Kepala-kepalanya juga disedot. Oke, Daeng sudah sampai di tempat mau bobo ganteng tuh. Ada kolam renang tuh. Berenang gak ya? Di atas ada tangga tuh. Aduh, harus dinikmati nih mumpung lagi di sini. Gratisan dari teman-teman di Surabaya nih. Oke, sahabat Daeng, Daeng sudah sampai di salah satu hotel yang ada di Surabaya. Wah, tasnya sudah di situ menunggu. Ini kenapa kurang terang ini? Memang begini kah? Gantengku tidak kelihatan nanti kalau agak gelap. Oh, ini masih bisa dinyalain lampunya nih di atas nih. Tidak apa-apa lah. Tuh, suasana malam di Surabaya. Tuh, lihat tuh, ai mamae. Bagi teman-teman di Surabaya yang mau ngajak ngopi, jangan lupa jemput Daeng tapi ya. Ada tadi mau jemput dia dari Madura, boleh lah. Mantap. Oke, sahabat Daeng. Itu tadi hasil perjalanan saya kurang lebih dari Jakarta ya, dari Jakarta terus. Oh, ini saya belum perlihatkan ini. Fasilitasnya. Mamai. Wis, cakep ini kalau begini mah. Sampai lupa pulang, ini bukan lupa utang, lupa pulang saya nih lama-lama. Wadah handuknya ada. Mewah, euy. Lumayan lah. Kamar gratisan. Jadi tuh ada juga. Ya, ini lemarinya saya belum review nih. Ini lemari bisa kita pakai taruh pakaian di sini tuh, mantap tuh, ada sendalnya. Nah ini dia fasilitasnya nih. Eh kenapa mati? Oh dia kalau dibuka baru menyala. Tuh ada apa namanya? Ada sendal ya. Tuh sendal hotel ini udah banyak banget sendal begini saya bawa. Di sini ada apa ini? Langsung menyala lampunya kalau dibuka otomatis.
Ini juga kalau ada mau naruh batu akik tuh di dalam tuh. Naruh batu akik. Ya, ini ada baju apa namanya buat tidur ya, baju piyama kata orang-orang mah. Tuh. Coba tuh ada barang-barang ketinggalan. Nggak ada. Jadi tuh disiapkan juga tisu. Jadi malam ini jadi malam ini saya akan istirahat dulu. Insya Allah nanti kalau memungkinkan ya, karena ada juga beberapa jadwal yang harus saya selesaikan. Lalu nanti kemudian baru saya akan nge-review. Jadi jadwal nguli dulu kita rapikan, setelah itu baru nge-review ya, karena ada beberapa jadwal yang wajib dulu saya kerjakan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ini berarti closing di video dari pagi sampai malam ini ya, seputar kedatangan saya di Surabaya. Saya nginap di salah satu hotel yang ada di Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang kangen sama saya, langsung merapat ke sini. Chat aja di sini 0813844-27618 ya, atau enggak nanti di apa, di channel Daeng. Oke, sahabat Daeng dimana pun berada. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ria ya, ini bukan pamer atau ria, tapi memberikan informasi kan. Ada juga kadang teman-teman kesini tuh pengen ketemu sama Daeng, pengen ngobrol langsung, siapa tahu pas ada di sini tinggal ya, kita langsung silaturahmi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pejuang rupiah, tetap semangat pelapak-pelapak Indonesia, dan juga usaha menengah kecil atau ke atas. Semangat selalu untuk keluarga. Dan yang prioritas adalah halalkan yang halal, haramkan yang haram. Thank you, bye-bye. Kita closing di